warna dari ini loh, warna dari lemjurnya ini loh teman-teman. Betul. Kok bisa kok bisa hijau kayak gini ya? Tuh. Nah, ini nanti sedangkan ini bening. Bening. Kita tunjukkan lebih dekat ini kan teman-teman ya. Wah, bisa ini ada gitu dua jenis loh, teman-teman. Oke. Oke, mungkin sudah jelas nih teman-teman ya, sudah paham ya. Untuk dalamnya hijau seperti ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya minjem channelnya siapa? Chicken di Reptilia. Oh iya, Chicken di Reptilia. Ya, kali ini ya buka saya ya. Istimewa untuk konten yang satu ini. Selamat datang di Maret Ngajuk. Selamat datang. Sukanya dia ketawa-tawa nih teman-teman. Oke nih, kali ini saya sengaja ikut-ikut ngomong ya di channelnya Srikan di Reptili ya. Bahwasanya kita ya saling menjalin silaturahmi ya antara killer khususnya ya. Saya nggak dikenalkan dulu nih sama. Oh iya, saya dikenalkan dulu. Ya, betul. Jadi ini Mas Sigit. Ya. Jadi kipernya Omah Reptil kan. Oh, kiper. Oh, kipernya Barcelona saya. Bukan Maret lanjut ya. Oke, kiper. Kiper sekalian tahu. Iya, kipernya Omah. Gak tanya nama? Oh iya, namanya Mas Sigit. Gak tanya nama, terus punya pacar belum? Oh iya. Cukup. Aku bingung emang ngomong apa tuh. Iya, gak apa-apa. Santai saja loh, santai saja loh. Masa sedekat-dekat sama saya, nah terus saya jadi ikut-ikutan. Oke, perkenalkan nih teman-teman ya, subscribernya Srikandi Reptilia. Ini saya Sigit Arfian Mardana dari Omah Reptil Nganjuk. Di sini saya kiper rangkep. Pone ya, tukang resi-resi juga. Bahasa Indonesianya tukang bersih-bersih ya. Terus kemudian dan banyak deh pokoknya di konten-konten Omah Reptil Nganjuk juga bisa silahkan di cek di Omah Reptil Nganjuk ada saya walaupun hanya sekilas gitu. Oke nih teman-teman, di channelnya Srikandi Reptil ya, ini sengaja saya siapkan telur piton ya. Bahwasannya saya sendiri juga bingung bahwasanya siapa sih yang saya ajak ngomong ini untuk sesuatu yang satu ini nih teman-teman ya, karena saya juga nggak begitu tahu ya, ternyata kurang tahu, pengetahuannya yang kurang dari saya di Omah Reptil Nganjuk. Jadi saya sengaja mungkin didatengin ya, didatengin reptiler cantik. Oke nih Mbak Wanda, ngomong-ngomong bagaimana kabarnya Mbak Wanda? Aku baik-baik sekali. Terus ini nanti datang ke sini mau ngapelin Omah Reptil atau mau ngapelin kipernya atau gimana ya? Ini juga bingung. Sebenarnya mau ngapelin kipernya juga. Kipernya juga. Salah, ada Mas Alif juga. Kan Mas Alif ya satunya lagi. Iya. Kebetulan enggak ada. Lagi keluar. Jadi ya udah yang ini aja ada. Saya nggak masuk kok. Oke teman-teman ya, subscribernya Srikandi Reptilia, bahwasanya ini nanti Mbak Wanda akan membahas tentang seputar telur. Telur. Ini telur angsa atau telur piton? Lagi-lagi telur. Emang sukanya telur kali ya. Yang penting nggak telur yang lain. Telur bebek maksudnya. Yoi. Oke, Mbak Wanda silakan dibahas ini. Kemudian di Omah Reptil kebetulan ada bahannya untuk dibahas. Oke, silakan. Ini teman-teman, yang beda dari apa? Metode penetasan dari reptil. Mas Rival. Halo. Reptil disebut-sebut. Dia kalau ketahuan nama saya dia grogi gitu. Oh, grogi. Emang gitu anaknya. Metodenya nih kayak apa nih? Nah, metodenya beda nih Mas. Ini ada apanya? Ada
sama Perlit juga. Ada media Perlit. Dan ini yang bikin beda nih, ada ini ya. Ini saringan. Saringannya ini teman-teman. Ya, sebenarnya fungsinya? Oh, ya. Fungsinya apa sih Mas Sigit kayak ini? Fungsinya ya yang pertama, memang yang pertama sengaja dipakai seperti ini biar yang pertama dia enggak goyang-goyang. Nah, lihat kita kasih tempat seperti ini ya. Biasanya kalau telur reptil ini khususnya ular, ya kalau sering goyang-goyang ketika kita waktu memindahkan tempat dan lain-lain sebagainya, dia akan cenderung rusak nantinya. Jadi sengaja kita kasih tempat seperti ini biar dia enggak bergoyang-goyang. Gitu. Sebenarnya sama aja sih. Cuman hanya metodenya aja bener. Ada yang mungkin disobek, ada yang enggak disobek. Better kan macam-macam. Iya, benar banget. Ya, gitu. Terus ada lagi yang ditanyakan mungkin dari Mbak Anda. Nah, ini loh teman-teman. Nah. Meskipun metodenya sama nih ya. Betul. Sama pakai ini juga, pakai saringan juga, pakai perlit. Cuman yang aku heranin di sini tuh warna dari ini loh. Warna dari lendirnya ini loh teman-teman. Betul. Kok bisa hijau kayak gini ya? Tuh. Nah, ini nanti sedangkan ini bening. Bening. Kita tunjukkan lebih dekat ini ke teman-teman ya. Wah, bisa ya, kayak ada gitu dua jenis loh, ini. Oke. Mungkin sudah jelas nih teman-teman ya, sudah paham ya untuk dalamnya hijau seperti ini. Karena apa? Nah, di sini nanti saya sama Mbak Wanda juga belajar masih tanya-tanya ilmu. Wow. Jadi masih butuh pengetahuan buat para reptiler yang ada di rumah ya, khususnya breeder-breeder baruton seluruh Indonesia lah. Wah, terus raya ya. Yang tahu ini kenapa sih kok lendirnya warnanya hijau ya, Mbak Wanda? Kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi ini yang pemiliknya sendiri, Umar Reptil Nganjuk, juga minim ilmu. Iya, belum tahu ini kenapa kemarin-kemarin nggak dikasih pewarna padahal ya. Kok bisa warna hijau dan sedangkan tapi hidup ya, Mas ya? Hidup. Hidup. Ularnya itu hidup, teman-teman. Tuh, hidup nih teman-teman ya. Oke, ini hidup nih. Oke, kasih perbedaan satu diambil okay. Untuk yang bening. Nah, ini. Weh. Ini udah waktunya keluar. Waktunya keluar, sudah. Istilah ini Jawanya muntuk-muntuk. Iya. Ini jernih, teman-teman. Jernih sama hijau. Sama yang ini. Jauh sekali ya bedanya ya. Nah, ini butuh pengetahuan nih tentang teman-teman untuk breeder-breeder yang ada di rumah atau mungkin reptiler yang mempunyai pengetahuan lebih tentang hal ini, silakan di-share di bawah. Bahwasanya ini nanti bisa menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya subscribernya Sri Kandi Reptilia. Yes. Juga. Oke. Okay. Silakan komen di bawah ya teman-teman. Nah, komen. Itu mbaknya sudah punya pacar belum? Komen. Masnya sudah punya pacar belum? Waduh. Kok gitu malah promosi? Kok gitu sih? Kita malah promosi jadinya ini. Oke, ini Mbak Wanda. Ini di rumah reptil ya sudah hampir 3 bulan sih. Kalau usia umumnya biasanya kan menetasan 9 bulan ya kurang lebih. Ya ini sudah lebih beberapa hari. Nah, nanti dihitung sendiri teman-teman ya di sini. Di sini ada akte kelahirannya juga. Bulan 10 2020. Sekarang sudah Januari ya. Januari. Jadi sebentar lagi nih dia akan keluar. Contohnya ini ya. Ini untuk sudah tadi. Yang ini juga. Ini loh Mas Git. Betul. Ini buat apa ini? Wah ya, ini cacing. Kamu aneh-aneh tanya dari tadi udah jelas itu telur ular. Maksudnya albino white face. Oh iya, albino white face. Okay. Itu banyak albino semua ya Mas ya? Iya. Dua-duanya albino ya. Dua-duanya. Oke, buat teman-teman mungkin subscriber Sri Kandi Reptilia yang mungkin ingin pelihara ular albino khususnya ya, nanti bisa nginjen di rumah Radio Nusa. Bisa beli di promokan juga boleh. Oh bisa. Jadi buat teman-teman yang pengen banget melihara apa ular yang kuning-kuning cerah-cerah, yang albino-albino itu bisa banget dicari di sini. Nanti banyak stoknya. Nanti kalau mau kepo stoknya langsung aja dilihat di YouTube-nya Mareptil Nganjuk atau di Instagram-nya juga ada atau di nomor WA-nya juga ada. Nanti tolong ditaruh di deskripsi bawah ya. Oke. Oke, termasuk biasa ya. Enggak. Enggak usah bohong, beneran. Oke nih, ada yang tanyakan lagi nih Mbak Wanda. Tapi kan saya sudah buka nanti Mbak Wanda yang nutup. Kan ini channelnya Mbak Wanda. Iya. Anda bayar saya mahal loh buka channelnya. Aduh. Oke. Iya teman-teman. Soalnya nervous sih.
bersanding sama aduh sama Mas Sigit. Terlalu berlebihan. Dan sadar ini sama-sama orang biasa. Tapi kenapa bisa nervous? Ya barangkali ada satu perasaan kali. Waduh. pacarnya sorry. Waduh. Ya gitu. Oke, kita kembali ke laptop. Woi, kembali ke topik, kembali ke laptop. Ada lagi yang ditanyakan? Kita lihat kemarin yang lanjut sebelum. No, ada yang? Oh iya. Aku boleh nggak, mas temen-temen? Apa tanya sekitar? Tanya seputar itu harga. Harga? Waduh. Nah, kalau mau tanya harga, boleh. Kalau temen-temen ini yang mau ngekip film ini, mau tahu kisaran harganya itu berapa sih satu baby retik albino? Iya, kisaran harga. Kisaran harga. Nanti kan ada macam-macam ya, karena mungkin jenisnya beda-beda juga. Biasanya dengan reptil lanjut 1 juta sampai 2 juta. 1 juta sampai 2 juta teman-teman. Ya itu baby. Baby loh. Oke. Nanti lebih jelasnya masuk di giveaway di Instagram. Yes. Nanti di situ ada harga patennya. Juga jenisnya juga ada. Terus bonusnya juga ada. Yang WA-nya kiper bonus. So iya. Atau mau apa bonusnya? Bonusnya apa ya? Foto mungkin bisa, foto bisa. Sama ownernya, sama kipernya juga bisa. Boleh sekali. Oke, cukup Mbak Meda? Cukup. Oke, silakan ditutup. Saya tadi udah buka. Oke, teman-teman, itu tadi review kita terkait terkait media penetasan. Kenapa kok bisa dengan media penetasan yang sama, kenapa bisa berbeda warna kayak gini nih sebenarnya ini? Jawabannya nanti. Tapi ularnya itu hidup teman-teman, gak ada yang mati. Nah, ularnya hidup lagi nih. Nah, itu pertanyaan. Pada nanti teman-teman yang tahu dan reptil yang ilmunya cukup mumpuni bisa komen di bawah. Kenapa ya? Oke, cukup sekian dari aku, Mas Sigit. Dadah. Salam ya. Salam. Dadah.